Ya, kembali lagi bersama gue Abed. Ya, akan nih setelah hampir dah 7 hari gue bikin video. Asik, hari seminggu kayaknya gue bakal bikin video lagi guys. Kayaknya gue bakal ngasih tau kalian bagaimana cara mengetahui lagu yang ada di video YouTube. Jadi ini ya, makanya mantap dah. Oke, rasa gimana? Oke, tanpa bahas-bahas lagi kita langsung ke videonya. Oke guys, yang pertama yang harus kalian lakukan ya pasti kalian buka dulu browser kalian, terus kalian cari video yang mana kalian pengen tahu lagunya. Habis itu kalian buka videonya, kalian copy linknya seperti ini ya. Yang dapatkan game stream gratis sudah ya, kita copy linknya. Terus kita buka di website namanya Mumba.sh. Jadi pakai website ini kita bakal bisa mengidentifikasi atau mengetahui lagu yang ada di YouTube, video YouTube, bisa video YouTube bisa video Daily Motion juga. Itu kan dari gini. Kita ke bagian klik analyze video, kita paste linknya. Jadi kita gambar sapi. Sapi ada, jadi dia identifikasi nih ya, dan udah ketahuan lagunya adalah Florida ya kan, yang gue pakai GDFR, gak apa tuh GDFR yang teori remix, bener banget nih yang denger itu ya, jangan entah kena copyright. Jadi kayak gini, jadi website ini kita bisa mengetahui lagu yang ada yang ada di video video yang ada di YouTube. Jadi pakai website ini kita bisa mengetahuinya. Oke. Nah, gitu aja tutorialnya untuk hari ini. Thanks for watching and jangan lupa kalau suka jangan lupa di-like, dan jangan lupa kalau berguna terus biar teman-teman kalian pada tahu juga, mungkin ada yang pengen tahu cara ini, bisa di-share juga di sosial media kalian, dan jangan lupa subscribe ya, gak ketinggalan video-video terbaru ya, tutorial and vlog and games. Itu belum apa-apa buat games. Oke, okay? As always, thanks for watching. As always, gue Abed, signing out.